Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini ingin berdiskusi tentang percubaan SPM 2017 Perlis Matematik Tambahan Kertas 2 soalan nombor 13. Soalan ini melibatkan topik penyelesaian segitiga atau solutions of triangle. Sebelum kita mula menjawab soalan, seperti biasa, kita mesti meneliti maklumat yang diberi dan jika perlu, lengkapkan gambar rajah dengan maklumat tersebut. Okey, maklumat pertama, PQST adalah sisi 4, QRS, QRS adalah garis lurus. Dan yang paling penting untuk mengelak careless mistake adalah sudut PRQ, sudut cakar. Sudut cakar bermakna ianya mesti melebihi 90 darjah dan berada di antara 90 hingga 180 darjah. Ya, hati-hati dengan maklumat PRQ adalah cakar. Okey. Maklumat seterusnya pula dikatakan luas segitiga PST adalah 30 cm persegi. Okey, jom kita cuba lihat apa yang kita boleh buat untuk mendapat jawapan 13A iaitu sudut PRQ. Okey, di manakah sudut PRQ itu terletak? Sudut PRQ terletak di sini ya, cikgu tanda. Dan ianya adalah dalam segitiga PQR. Segitiga PQR. Untuk mencari sudut PRQ, kita ada sisi 10 cm yang bersentangan dengannya ataupun sisi PQ pada masa yang sama. Sisi PR ataupun 6 cm adalah bertentangan dengan sudut 30 darjah. Bermakna kita boleh gunakan hukum sin di sini ya. Sin rule ataupun hukum sin di sini. Okey, seterusnya jangan lupa PRQ adalah sudut cakar. Bermakna nilai yang kita dapat itu mesti antara 90 hingga 180. Okey, next kita nak cari B pula. Diminta kita cari panjang PS. Okey, ini panjang PS. Okey. Jika kita dah dapat sudut PRQ, bermakna kita akan dapatlah sudut PRS. Betul? So, kita ada satu sudut yang dicangkupi oleh PR 6 cm dan RS 5 cm. Maka untuk mencari panjang PS, kita boleh gunakan hukum cos ataupun cos rule. Okey. Seterusnya, untuk mencari sudut SPT. Untuk mencari sudut SPT, kita dah tahu sudut SPT kita cari. Kita dah tahu ya. Luas PST adalah 30. Ya, macam mana kita dapat 30 tu? Ya, ada satu formula iaitu setengah AB sin C. Okey, apakah AB? AB seperti dalam gambar rajah ini adalah 12 cm dan panjang PS yang kita dapat nanti. Ya, dan sin C itulah sudut yang dicangkupi oleh garis PT dan PS. Dia akan sama dengan 30. InsyaAllah kita akan dapatlah sudut SPT menggunakan rumus setengah AB sin C. Okey, jom kita cuba jawab sekarang soalan nombor 13. Bagi soalan nombor 13A. Ya. Kita dah ketahui bahawa kita akan gunakan sin rule ataupun hukum sin di sini. Bermakna
Sin sudut PRQ bahagi dengan sisi yang bertentangan dengannya iaitu 10 adalah sama dengan sin 30 bahagi dengan sisi yang bertentangan dengannya adalah 6. Okey. So bila kita tekan kalkulator, kita kadang-kadang pelajar ada masalah juga ya nak melakukan penggunaan kalkulator kerana dia tak tahu pun macam mana nak susun dalam kerja sebegini. Okey. Untuk guna kalkulator, kita tekan 10 sin 30 bahagi 6. Lepas tu kita tekan shift answer. Ya, dalam kalkulator itu pasti akan tertera nilai 56.44 kan? Ya, dalam kalkulator akan tertera nilai 56.44, tapi disebabkan soalan ini jelas menyatakan ianya adalah sudut cakar, kita mesti menggunakan 180 tolak sudut asas 56.44 menjadi 123.56. Okey. So kita dah boleh isi di sinilah 123.56. Di sini adalah 56.44. Okey, soalan B pula minta kita cari panjang PS. So tadi cikgu dah isi sudut PRS 56.44 kan? Ya, kalau kita tak isi, kita tak nampak apa tindakan kita untuk menjawab soalan B. Ya, kita tahu kata QRS adalah garis lurus. So kalau sudut QRP, PRQ adalah 123.56, bermakna sudut PRS adalah 56.44. So kita dah setuju kita nak guna, ya, kita nak guna cos rule ataupun hukum cos, iaitu PS kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 6 darab 5 kos 56.44 darjah, bermakna PS kita adalah 5.276 sentimeter. Untuk soalan C pula, okey, cikgu label di sini dah dapat jawapan, cikgu label 276. Untuk soalan C, kita nak cari sudut SPT, kita tahu dua sisi 12 dan 5.276 adalah sisi yang mencakupi sudut tersebut dan kita tahu maklumat luas adalah 30 cm, kita guna rumus setengah AB sin C. So adalah setengah darab 12 darab 5.276 sin sudut SPT adalah 30. Ini formula luas. So sin sudut SPT, tak ada orang, tak nampak apa yang sedang berlaku. Dia tahu nak tekan shift sign tapi dia tak tahu macam mana nak tekan shift sign. Macam apa nilai yang patut ada. Ya, sepatutnya ini 30 per dengan 0. Sudut SPT setelah kita tekan 30 bagi setengah darab 12 darab 5.276, kita tekan shift sign, dia akan memberi jawapan 71.39 darjah. Okey, mudah ya. Nampak tindakan cikgu adalah setiap kali cikgu dah dapat jawapan, cikgu akan label pada gambar rajah kerana cikgu tahu bahawa setiap jawapan yang diberi itu akan membantu untuk menjawab soalan yang lain. Okey, soalan D. So cikgu label di sini.
71.39. Ya, 71.39. Okey. Soalan D, mencari luas sisi 4 PRSD. Jangan terus terjun tanpa melihat di manakah sisi 4 PRSD itu. Ya. Ya, ini. P R S T. Okey. Kita dah tahu 30. Kita cuma perlu cari segitiga PRS. Kita dah tahu 6 cm CC, 5 cm dan juga sudut yang dicakupi oleh 6 dan 5 cm adalah 56.44. Jadi setengah darab 5 darab 6 sin 56.44 darjah akan memberi jawapan 12.50 cm persegi. Jadi luas PRSD adalah 12.50 tambah 30 menjadikan jawapannya adalah 42.5 atau 50 cm persegi. Okey, inilah langkah-langkah untuk mendapat jawapan. Harap semua pelajar faham apa yang cikgu cuba terangkan. Berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.